I think dreams, ambitions, aspirations. Coba kita Dream Team Next Indonesia. They all fall into one. Nama saya Al Ghifari. Cita-cita saya menjadi pemain bola profesional. Sehari-harian saya sebelum ke sekolah, saya menggembala sapi. Setelah pulang sekolah, saya temani nenek ke sawah. Saya suka bermain bola bersama teman-teman sembari menjaga sapi. Saya Faruk Al Ghifari, umur 11 tahun, sekolah di SDI Al Islamiyah. Faruk itu punya keinginan yang tinggi. Sebetulnya dia tidak suka bola. Umur 5 tahun itu dia tidak suka bola. Tapi setelah itu tiba-tiba dia mau sekolah bola. Dia pengen jadi pemain profesional, mah ingin membanggakan orang tua, membantu orang tua, dia bilang gitu. I think dreams, ambitions, they all fall into one. Dream is what I like and what I want to do. Always put yourself in a position where you can achieve your dream. Also, I think there are a lot of dreams that you can imagine in your life. Perkenalkan, nama saya Mufadli Febriansyah. Saya tinggal di Makassar. Cita-cita saya jadi pemain bola. Kalau pagi ke sekolah, setelah pulang sekolah, membantu bapak kerja, nyukup, angkat batu merah. Next is very special to me, and this is not just a company project or business project. This is more about everybody who wants to dream something. We wanted to give them an opportunity to dream what they want, because some of the people who have a different environment, different economic situation, different family situation as well. So we wanted to give them that they can think about anything they want to dream it. Nama saya Febrian Jovas Nararia, biasa dipanggil Jovas. Saya sekolah di Jakarta Islamic School. Saya Noah Aditya Denis, bisa dipanggil Noah. Saya lahir di Bali, ibu dari Jawa, bapak dari Belgia. Mimpi aku adalah menjadi pemain bola profesional. Mimpi saya bermain di Barcelona. Mimpi saya ingin bermain di timnas. So we met sometime in July, August with Pak Subagja, who is a leader of BDSP. So we could do something about selecting players from Indonesia to play in tournament in Spain. Kita memang mengadakan turnamen yang diberi nama Nix BDSP Cup Under 12. Di mana dalam seleksi ini kita melibatkan juga tim talent lokal dari kita dari Indonesia, itu waktu itu ada Coach Firman Utina, kemudian dibantu oleh Coach Firdaus, juga coach-coach yang dari Barcelona, di mana kita adakan langsung live streaming, sehingga pada saat mereka bermain ya di sana juga mantau pemain-pemain mana yang kira-kira
layak untuk dipromosikan atau layak untuk dikembangkan lagi bakatnya. Saya dari SSB Tajimalela. Saya waktu itu kalah di Blitz Pick Up. Di situ posisi kita bermain cuma 6 orang karena pemain yang sudah diganti tidak bisa dimasukkan lagi kan. Aku waktu itu di situ cedera, udah digantikan. Terus back saya namanya Damar, dia juga cedera juga. Jadi kita bermain cuma 6 orang. Di situ posisinya kalah lawan Sopan Jaya. Di Blitz Pick Up sangat seru. Di fase grup kita juara, juara grup. Dan 16 besar bisa lolos, tapi terhenti di 8 besar. SSB saya, SSB Telkom. Dan pas saya lawan Asiop, saya sering blunder. Sering blunder dan saya dimarahi pelatih. Di Blitz saya bermain sebagai posisi flank kiri dan saya di situ mencetak 4 gol dan 2 assist. Yang dibilang Blitz go to apa Barcelona lah apa itu, kita benar-benar nggak ada blank soal itu. Jadi di sisi lain tuh waktu pada saat pertandingan pertama aku cuman deg-degannya apa, wow, mudah-mudahan dia bisa kontribusi atau menang, bisa menunjukkan apa yang dia inginkan gitu loh. Yang saya bilang untuk coba maksimalin permainan kamu dengan tim yang belum pernah kamu coba. Jadi nggak berpikir, bahkan berpikir untuk kepilih itu aja nggak. Karena terbayang dong 35 tim dikali satu tim 11 orang, setelah 12 orang ya kan. We had the scouts from Spain to select the youngest players, age 11, and we even have one 10-year-old. And then to have a selection process that is very pure and untainted, where Spanish scouts were to view the games from a live stream. Karena main di bawah panas terik, bukan di bawah lampu diskot. Aku nggak nyangka bisa kepilih. Terus pertama kali aku tahu, aku lagi les. Terus dikabarin mama katanya, kata coach, kepilih, suruh ke Barcelona. Aku nggak nyangka akan kepilih ke Dream Team Knicks. Karena itu tim baru dan saya bisa saja performa saya kurang baik. Tapi ternyata saya bisa bermain bagus di tim yang saya belum kenal. Aku waktu itu nggak nyangka sih bisa kepilih di Dream Team Knicks Indonesia. Nah, terus tiba-tiba saya dipanggil ke bawah sama ibu saya. Terus dia nangis bilang, kamu terpilih ke Barcelona. Terus di situ juga senang. Saya nggak nyangka masuk di Dream Team Knicks Indonesia. Saya sangat bangga dan telpon bapak saya di Makassar. Waktu itu saya menangis. Saya ke sekolah, saya ulangan harian. Pas saya pulang, saya ditanya sama mama. Bilang, kamu lolos ke Spanyol. 3 orang dari SSBM. Saya sangat senang.
Di training camp tuh seru, ada kalau lagi tidur kadang digangguin, dimatiin lampunya, terus dinyanyiin lagu serem-serem gitu sama si Surya. Terus kadang ada yang takutan dia gitu, terus ngadu ke coach. Fadli Algi Al, dia ejek-ejek saya. Dia bilang, Belgia pulang kampung, Argentina angkat piala, Belgia pulang kampung, begitu dia. Kesal saya jadinya. Memang waktu itu saya dibully, tapi itu membuat mental saya menjadi lebih kuat. Aduh, kalau ceritain itu ada one word, satu kata yang keluar dari temennya itu yang maskot di SSB itu bilang, I kill you.